Halo semua, kembali lagi di channel MahWatch. Kali ini saya akan memberikan beberapa rekomendasi jam tangan Citizen Series Echo Drive dengan harga kisaran 1 jutaan. Echo Drive adalah hasil dari inovasi dari produsen jam tangan asal Jepang, yaitu Citizen, di mana jam tangan berbasis Echo Drive yang telah mereka luncurkan menjadikan mereka sebagai pelopor jam tangan yang memanfaatkan energi cahaya sinar matahari. Namun, sumber cahaya yang dijadikan energi bukan hanya berasal dari sinar matahari saja, melainkan dari benda apapun yang menghasilkan cahaya, bahkan cahaya yang redup sekalipun. Jam tangan Citizen ini menangkap cahaya yang masuk ke dalam jam tangan. Kemudian, cahaya tersebut diubah menjadi energi listrik oleh panel surya. Energi listrik kemudian mengisi daya pada sel tenaga atau kapasitor yang biasa kita sebut dengan baterai isi ulang. Kemudian daya listrik tersebut dialirkan kepada motor yang menggerakkan jam tangan. Nah, untuk jam tangan yang pertama, ada jam tangan klasik yang simple namun berkelas. Ada Citizen BM71930E. Jam tangan ini memiliki diameter 40 mm dan ketebalan 10 mm saja. Jam tangan ini mempunyai water resistant 30 meter. Jam tangan ini menggunakan kaliber E111 dengan warna dial hitam yang gelap dan terdapat display tanggal dihiasi warna balok-balok warna rose gold sebagai pengganti angka jam tangan, sehingga terlihat lebih simpel, dan diikuti oleh case stainless steel yang berwarna rose gold serta menggunakan strap kulit yang berwarna coklat, memberikan kesan casual yang berkelas. Jam tangan ini cocok digunakan pada saat acara-acara formal. Untuk jam tangan Echo Drive yang kedua, ada Citizen BM847801L dengan diameter 42 mm dengan ketebalan 13 mm serta memiliki water resistant hingga 100 meter. Jam tangan ini menggunakan kaliber E101. Jam tangan ini memiliki dial berwarna biru gelap dengan tambahan display untuk menunjukkan tanggal dan hari. Pada case jam tangan ini berbahan stainless steel dengan lapisan ion plate berwarna hitam. Pada strap jam tangan ini menggunakan strap kulit berwarna coklat gelap dengan jahitan bergaris dengan warna putih. Namun jam tangan ini juga cocok digunakan pada acara formal maupun non formal. Jam tangan Echo Drive Citizen berikutnya ada jam tangan seri AW136012H. Jam tangan ini memiliki diameter 45 mm dengan ketebalan 13 mm dan memiliki water resistant hingga 100 meter. Jam tangan ini menggunakan kaliber J810 dengan case silver berbahan stainless steel dengan balutan strap kulit berwarna coklat yang lebih muda dari seri sebelumnya dan dial yang ditampilkan berwarna hitam dengan display yang lebih komplit. Tidak hanya menampilkan petunjuk angka hingga 12 jam saja, tetapi jam tangan ini menampilkan angka hingga 24 jam. Namun pada dial jam tangan ini angka menit lebih ditonjolkan. Pada display jam tangan juga menampilkan penanggalan. Jam tangan ini termasuk jam tangan yang lebih sporty dan cocok digunakan untuk aktivitas sehari-hari dan acara yang lebih non-formal. Jam tangan Echo Drive berikutnya yaitu AU108020A. Jam tangan ini memiliki diameter 40 mm dengan ketebalan 9 mm saja. Dengan water resistant 30 meter, jam tangan ini menggunakan kaliber J165. Dengan tampilan simpel, yaitu jam tangan hanya menggunakan jarum untuk menunjukkan jam dan menit saja. Dengan bahan case stainless steel berwarna silver dengan kombinasi dial berwarna putih dan terdapat tampilan penanggalan kalender, memberikan tampilan yang benar-benar simpel. Namun, jam tangan ini menggunakan strap nilon berwarna coklat terang, menambahkan kesan seperti anak remaja kekinian. Jam tangan ini sangat cocok untuk menemani kegiatan keseharian yang santai.
sehingga mencerminkan pribadi yang simpel namun lebih modern. Demikian video rekomendasi kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa pula nyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik kami berikutnya. Terima kasih.